Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Pak Suleman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang datang kepada kita. Kami siap untuk menerima ini di Yesus. Kami serahkan Indonesia dan para Muslim Paulus Kaki masuk Indonesia yang telah paling baru, khususnya Presiden Jokowi sampai yaitu dari Paulus Kaki Nurati dan Selatan yang baru di Kabupaten Petaling. Ajaib lagi Tuhan Yesus, diberi kuasa lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan juga Pak Niko bersama keluarganya, bersama keluarga, istrinya. Semoga berkati urapi dengan kelapa yang baru. Ini kerahkan kuasa, kemampuan ini. Mereka adakan ibadah juga Tuhan Yesus. Semoga pakai mereka lagi ajaib lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan Pak Yongki juga dalam tanganmu Tuhan, istri. Juga kedua wakilnya Tuhan, semoga berkati urapi dengan kelapa yang baru. Pak Ari dengan Pak Desa untuk berkati rumah tangga mereka masing-masing. Akhir mereka apa dari ini Tuhan, mereka juga membawa dengan firman Tuhan. Biar kami tetap setia takut akan Tuhan untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan juga paling dalam tanganmu. Jumlah kami urapi diri urapan yang baru. Kesehatan, kekuatan, kemampuan selalu Tuhan. Anak-anak juga berkati, Billy, Beka, Robert Kelly. Kau berkati dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih juga Pak Insinyur Edwin dalam tanganmu. Kau berkati dalam segala hal yang baru. Hari ini juga akan berkati dengan Tuhan. Biar kami boleh menangkap dengan baik Tuhan itu. Dan kami boleh melakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan semua dalam tanganmu. Hanya dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Menjelang siang hari ini Tuhan, kami mau Tuhan meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan sembah syukur hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaanmu bagimu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaanmu. Sama-sama katakan, Tuhan inilah hidup kami Tuhan. Tuhan inilah hidupku, kami serahkan Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku,
masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu, jadikan kami Tuhan di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu. Bumi penuh kemuliaanmu bagimu, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu. Oh, genapi, genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaanmu bagimu, bagimu Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus. Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaanmu. Mari angkat tangan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu. Genapi, genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaanmu. Bagimu, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu. Bumi penuh kemuliaanmu. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hanya bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu. Oh, genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaanmu. Bagimu, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan hanya sesuai dengan rencanamu Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaanmu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaanmu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaanmu. Oh, oh, oh. Bagimu Tuhan, bagimu, hanya bagimu
Kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Biar bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan, dan saat kemuliaan-Mu turun atas bumi, bahkan bangsa kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kami boleh menang di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Harabaya karala baba, hurabaya syanda. Biar hanya kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, bukan kehendak kami Tuhan. Pakai kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Penuhi Yesus, penuhi Tuhan, penuhi. Horabalabaya syanda labalabalabalabaya si, huralababababababalabalabaya si, hurabatakarabalabalabalabalabalabalabalabaya si, hurababababababaya si karalaba. Hura Baba ya karala balas Jesus, Jesus, Tuhan Yesus. Si karala Baba, apapun Tuhan yang terjadi Tuhan, apapun Tuhan yang kami lihat dengan mata kami Tuhan, tetap kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik. Hura Baba ya karala Baba, Baba, kiri sini, kami gak perlu takut Tuhan. Ada Engkau bersama kami, sebab Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Horabaya karalabalabalabalaba, biar bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu, bahkan bangsa kami Tuhan, Engkau penuhi, penuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Horabaya syanda, biar kami bila cemu-cemu Tuhan. Horabaya syanda, berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Hurabaya kandala labaya syanda, huribi bresyaka, horabataka, kurid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 
tanganmu, angkat tanganmu. Mari kita berdoa. Kita berdoa bagi bangsa ini. Biar Pentakosta ketiga tercurah atas bangsa kami dan melalui bangsa-bangsa. Dapat mengalir, mengalir. Oh, bumi penuh kemuliaanmu. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Indonesia katakan, Indonesia penuh kemuliaan.
mari berdoa. Mari berdoa bagi bumi tempat kita yang tinggal, oh Rama Yasana. Semua karena kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami kuat bersama Engkau Tuhan. Engkaulah kuatan, kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami siap terus untuk bersorak-sorai dan memuji Engkau lebih lagi Bapa. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya bisa melihat saudaraku ya, saudara. Puji Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan atau bisa kasih jempolnya. Tuhan adalah kekuatan, amin. Puji Tuhan, semuanya meresponi. Karena Tuhan adalah sumber daripada sumber bagi kita kekuatan dan kesehatan dan berkat yang melimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Haleluya, sorakan haleluya. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Selamat datang.
batu dan keselamatanku. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga. Sama-sama kita memperkatakan. Dari hitungan ketiga kita akan bacakan. Satu, dua, tiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita diberikan kesempatan buat memberikan persembahan. Dan lewat barcode ini boleh di-scan saudaraku dari aplikasi BCA Mobile, link aja GoPay, ShopeePay, Go Mobile, OVO, dan Dana, dan Klaim Niaga. Silakan dari sekarang, saya tunggu 1 menit dari sekarang. Boleh di scan, saya akan menunggu saudaraku. Pastikan memiliki aplikasi di atas saudara, dan pastikan juga memiliki saldo. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar apapun Tuhan yang kami berikan, biar hanya untuk kemuliaan-Mu dan untuk hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami terus ingin memberikan Tuhan roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan, saat Engkau memanggil kami Tuhan, ini kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Tiuralaba Yesya dalam. Horalabalabalabalabalabalabalabalaba Yesya. Huralabalabalabalabalabalabalabalaba Yesya. Kami berabal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 aba Yesya. Huridididididalabalabalabalaba Yesya. Ada la boa.
kasih. Kira apa Yesus? Orang lapata kanam. Sidiri. Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu. Kan selalu ku jawab panggilanmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu sampai kau dapati hatiku seirama dengan hati. Punya keintiman hanya denganmu sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak. Seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu. Haleluya. Mari kita bersatu hati untuk mendengarkan, merenungkan, dan kemudian melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih, karena Engkau begitu baik, sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh berjumpa dalam satu ibadah, di mana kami merasakan hadirat Tuhan, sekalipun kami ada jarak, sekalipun kami dihubungkan dengan media online,
Tetapi sungguh kami bersyukur kami merasakan hadirat-Mu di rumah-rumah, di tempat kami berada, di tempat gereja kami, di mana kami mengadakan live streaming ini melalui media Zoom dan juga live di Facebook. Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi jemaat-Mu, terlebih keluarga besar GBI DTC. Berkat-Mu berlimpah bagi kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami siap menyambut firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap menyambut firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Boleh lambaikan tangannya, boleh lambaikan tangannya, saya ingin melihat, oh puji Tuhan, selamat pagi dan shalom. Apa kabarnya? Saya yakin Bapak Ibu Saudara merasakan sukacita dari Tuhan karena hari ini kita bisa berjumpa sekalipun dalam online ya, sekalipun masih kita melakukan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Saya berdoa tidak akan mengurangi gairah kita, sukacita kita untuk kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya menyiapkan slide, nanti mohon dibantu atau diingatkan kalau ada masalah. Dan Bapak Ibu bisa juga memberi kode kalau ternyata ada suara yang tidak bisa Bapak Ibu dengar. Ya, baik. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya. Apakah Bapak Ibu sudah dapat melihatnya? Iya. Saya akan perbesar dulu. Baik. Yang sudah bisa melihat layar dengan ada judul khotbah firman Tuhan, sharing firman Tuhan pada pagi hari ini dengan waktu yang ada ya, respon benar dalam pergumulan, boleh kasih lambaikan tangannya. Yang sudah bisa melihat, saya mau cek dulu, oke. Gambarnya oke, boleh kasih jempol juga, baik. Puji Tuhan, respon benar dalam pergumulan, dalam waktu kurang lebih 20-25 menit ke depan, Bapak Ibu fokus memperhatikan karena ini pesan yang begitu penting buat kita semua. Banyak sekali harta karun yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan ini. Baik, kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalipun di mute ya, sekalipun di mute, Bapak Ibu tinggal melihat di layar ya. Bapak Ibu baca dengan suara yang bisa didengar oleh telinga Bapak Ibu masing-masing ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Bersama-sama saya akan membacakan 1, 2, 3. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. 25. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia. 26. Perhatikan dan ikuti firman Tuhan ini, raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. 27. Sebab sesungguhnya mereka berkumpul di kota ini, Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Lanjut, 3 ayat lagi. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini apa keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. 31 terakhir, suara lebih keras. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua dikatakan apa? Penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Puji Tuhan, yang sudah membaca bersama-sama dengan iman percaya kita, boleh kasih jempolnya. Boleh kasih jempolnya semuanya. Oh puji Tuhan. Baik, kita akan masuk Bapak Ibu Saudara, keadaan pada saat itu bagaimana murid-murid itu mengalami tekanan yang luar biasa. Ya, Rasul Yohanes, kalau kita di atas tadi kita lihat Petrus dan Yohanes ditangkap karena dianggap membuat ricuh, dianggap menyebarkan ajaran sesat, bahkan dianggap membuat onar
sehingga akhirnya mereka ditangkap dan oleh kuasa Roh Kudus Rasul Petrus dan Yohanes bersaksi. Setelah bersaksi, ternyata mereka yang menangkap merasa kesulitan untuk mendakwa mereka. Akhirnya puji Tuhan mereka dilepaskan. Puji Tuhan. Setelah itu ayat 23 sampai 31 yang kita sudah baca tadi. Mereka bertemu dengan rekan-rekan sesama hamba Tuhan, ketemu murid-murid Tuhan Yesus dan mereka bercerita. Dan setelah itu terjadilah ini, Bapak, Ibu, Saudara. Mereka menerima suatu keadaan yang mencekam, yang menekan mereka, yang membuat mereka merasa takut, merasa gentar pada keadaan. Kenapa? Karena bukan hanya masalah fisik saja yang akan disakiti atau akan dilukai dalam tanda kutip seperti itu, tetapi juga nyawa mereka menjadi taruhannya. Ini bukan masalah hanya sakit tidak sakit. Ini bukan hanya masalah sedih tidak sedih, tapi masalah hidup dan mati, Bapak Ibu. Ini sangat kritis keadaannya. Sehingga mereka merespon keadaan itu, merespon pergumulan itu dengan cara yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dengan cara yang tepat, menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, respon yang benar seperti apa yang dimaksud oleh Alkitab, yang diajarkan Alkitab kepada kita, khususnya pada situasi ini. Paling tidak ada tiga, Bapak Ibu, respon yang benar yang dilakukan murid-murid sehingga kita bisa menangkap respon itu dan kita bisa melakukannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa demikian? Karena hari-hari ini bukankah banyak orang-orang di luar sana, bahkan anak-anak Tuhan yang sedang mengalami yang namanya pergumulan, tekanan, baik itu secara ekonomi, keuangan, mungkin ada yang sudah tidak bekerja, mungkin di PHK, dirumahkan, ada yang mungkin dikurangi gajinya. Betul, Bapak Ibu. Saya pribadi hari ini, sampai hari ini masih bekerja dan saya merasa melihat hal itu. Nanti saya akan saksikan bagaimana keadaan pribadi dan keluarga kami. Ya. Bagaimana kalau kita tetap bergantung kepada Tuhan dan melakukan respon yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi kembali kalau kita melihat murid-murid ini, paling tidak ada tiga. Mari kita masuk dalam poin yang pertama, respon yang pertama. Ya, dikatakan dalam ayat ini tadi, ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Yang pertama jelas ada garis bawah di situ, ayat 24 dikatakan berserulah. Boleh sama-sama sekalipun kita di mute ya, boleh Bapak Ibu taruh di dada tangannya bilang begini, berserulah, bilang begitu. Ayo, 1, 2, 3, berserulah. Kenapa kata ini menjadi penting, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Kata ini menjadi satu titik masuk atau entry point di mana saudara akan punya respon yang benar selanjutnya. Paling tidak dua respon ke depan. Tapi kata ini menjadi kata yang sangat penting. Kata berseru di sini dalam bahasa, kalau kita boleh gali bahasa aslinya, di situ dituliskan dengan kata pone. Pone ini bukan hanya berarti secara kamus bahwa mengeluarkan suara yang keras, suara yang nyaring, bukan hanya itu, Bapak Ibu. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu lihat, iya, betul, seperti itu. Dengan suara yang keras, suara yang nyaring, bahkan mungkin dengan menangis, tidak salah dengan itu. Tetapi ada pengertian yang lebih dalam, yang membuat kita terbuka kebenarannya, yaitu ternyata kata pone ini adalah kata yang dihasilkan oleh supranatural yang keluar dari hati, kemudian baru mempengaruhi pikiran. Sekali lagi. Kata berseru yang dipakai di ayat ini adalah kata yang didorong, adalah aktivitas yang didorong oleh supranatural yang keluar dari hati dan mempengaruhi pikiran. Nah, ini menentukan respon kita berbeda dengan orang-orang dunia atau tidak. Baik, sampai di sini kita akan lanjut lagi. Kalau orang dunia berseru karena reaksi ketakutan, dia berseru. Keadaannya masih kacau, keadaannya masih galau. Keadaannya masih emosionalnya masih tidak stabil. Tetapi yang dimaksud berseru di sini adalah kembali lagi dorongan dari kekuatan supranatural dari hati mempengaruhi pikiran. Pasti beda. Makanya mempengaruhi respon-respon yang berikutnya. Tapi kata berseru di sini menjadi titik poin Bapak Ibu mengerti bagaimana respon yang benar saat menghadapi pergumulan. Harus ada dorongan supranatural. Puji Tuhan, kita semua punya Roh Kudus. Yang percaya sudah punya Roh Kudus, katakan amin. Boleh kasih jempolnya buat Roh Kudus, katakan amin. Oh, puji Tuhan. Artinya saudara sudah punya kekuatan supranatural yang akan mendorong, mengingatkan saudara. Untuk saudara berpikir dengan tenang
dan berseru dengan benar, tidak dalam keadaan panik, tidak dalam keadaan kacau, tidak dalam keadaan ketakutan, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang membuat saudara tenang, bersukacita, ada damai sejahtera. Sehingga doanya pun saat saudara berseru kepada Tuhan, juga doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan. Ayat berikutnya yang menjadi dasar mengkonfirmasi katakan demikian. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, ini konteks yang sama, orang yang berseru dengan dorongan Roh Kudus dari dalam hati mempengaruhi pikiran sehingga doanya pun benar. Nanti kita akan masuk dalam doa yang benar seperti apa, ya. Jadi yang pertama, respon yang benar adalah bukan berseru kepada orang lain, bukan berseru kepada atau menyalahkan lingkungan, bukan berseru kepada keadaan, tetapi berseru kepada Tuhan dengan cara berseru yang benar. Itu ada dorongan dari dalam hati kita oleh Roh Kudus dan keluar dari pikiran kita, akhirnya terucap dengan kata-kata kita. Puji Tuhan. Sehingga kita tidak melakukan satu keputusan-keputusan yang emosional, tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan. Tetapi kita berdoa dengan cara yang benar dan mengandalkan Tuhan. Masuk yang kedua. Dari ayat 24, dikatakan, ya Tuhan Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ini menunjukkan Bapak Ibu, rentetan urutan yang benar sehingga saudara punya respon yang benar berikutnya. Makanya tadi yang pertama menjadi satu kunci, ya, pertama menjadi satu kunci. Bukan karena kita berseru karena kondisi yang tidak stabil emosinya, bukan karena menyalahkan keadaan, tetapi karena ada dorongan dari Roh Kudus sehingga prioritas kita saat kita berdoa jelas tidak mengutamakan kepentingan kita pribadi, tidak mendorong masalah-masalah kita kepada Tuhan, tetapi perhatikan apa yang dilakukan oleh murid-murid. Dikatakan, ya Tuhan Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, murid-murid memprioritaskan kepentingannya Tuhan. Dia tahu karena Roh Kudus sudah menguasai hati dan pikirannya, berseru kepada pribadi yang benar, yaitu kepada Tuhan. Dan urutan yang diletakkan di atas, yang diletakkan nomor satu pada saat mereka berdoa, jelas mereka memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Tujuan mereka berdoa adalah memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Mereka punya masalah. Mereka punya ketakutan. Mereka punya tekanan yang mengancam bahkan hidup dan mati mereka. Tetapi sekalipun pada kondisi yang sangat kritis seperti itu, karena dorongan dari Roh Kudus, maka yang keluar dari doa mereka juga urutannya benar. Prioritasnya memuliakan Tuhan. Apakah ada daftar masalah yang mereka akan sampaikan? Ada. Tapi belum mereka sampaikan. Belum mereka ajukan. Belum mereka dorong dalam keadaan panik, dalam keadaan ketakutan. Seberapa banyak Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan saat kita menghadapi tekanan, menghadapi masalah. Belum ngomong apa-apa, sudah kacau, sudah khawatir, sudah bingung, begitu ingat, oh ya masuk doa, begitu berdoa, berlutut, langsung didorong semua daftarnya. Tuhan, kontrakannya mau habis, duitnya belum ada. Tuhan, ini bagaimana anak mau sekolah, belum ada uangnya lagi. Itu semua list nomor satu sampai nomor sekian puluh yang didorong terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Padahal ayat firman Tuhan mengajar kita, murid-murid memberikan teladan kepada kita bagaimana respon yang benar saat menghadapi pergumulan. Sampai di sini, saudara yang mengerti, boleh angkat jempolnya. Boleh angkat jempolnya, yang mengerti. Ya, puji Tuhan. Nah, ini membuat kita berada pada posisi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya tahu, saya yakin kita semua ingin hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, kita harus melihat dan belajar bagaimana teladan murid-murid. Baik, ayat konfirmasi berikutnya. Jelas dikatakan, ayat yang sudah sangat terkenal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jelas Bapak Ibu, ini menunjukkan bagaimana kita dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam konteks ini kita melihat murid-murid sedang berdoa, memberikan teladan kepada kita, mendahulukan Tuhan, mendahulukan kepentingan Tuhan, memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Baru setelah itu, kalau saudara lihat baca dan ayat-ayat selanjutnya, bagaimana murid-murid baru menjelaskan bahwa kami sedang dalam tekanan, kami mengalami ancaman,
kami mengalami keadaan yang betul-betul mengancam jiwa kami, hidup dan mati kami. Bapak Ibu perhatikan, sehingga respon yang terakhir, tadi kuncinya yang pertama jelas, entry point-nya berseru, kemudian respon yang berikutnya akhirnya saudara tidak sulit untuk melakukannya, yaitu memuliakan Tuhan terlebih dahulu, baru masuk yang ketiga. Maaf. Iya, yang ketiga, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakan tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Ini masalah yang sudah dikemukakan oleh murid-murid, kemudian ungkapan rasa keingin kerinduan supaya kuasa Tuhan dinyatakan, itu disampaikan. Tapi, sekali lagi saya harus mengingat, karena ini sering terjadi buat anak-anak Tuhan, buat orang Kristen, sering terjadi bagaimana mereka itu secara refleks. Mungkin saat di gereja mereka, oh ya, amin, puji Tuhan, haleluya. Begitu keluar ke gereja, ada masalah, langsung kembali lagi. Caranya kembali lagi, panik, kacau, galau, kemudian berdoa. Berdoanya langsung didorong, listnya 1-30. Ya. Harus diingatkan berkali-kali, berulang-ulang supaya terjadi perubahan karakter kita, perubahan respon kita. Makanya, yang pertama tadi berseru kepada Tuhan dengan cara yang benar, Roh Kudus yang mendorong sehingga kita tenang dan sejahtera. Yang kedua, memuliakan Tuhan lebih dahulu, naikkan pujian, naikkan syukur, sebut nama Tuhan. Dalam saat teduh saudara, dalam doa-doa saudara, El Gibor, El Elyon, El Shaddai, sebutkan, itu memuliakan Tuhan. Ya, kalau tadi dikatakan Tuhan pencipta langit dan bumi, ya, itu memuliakan Tuhan. Nah yang ketiga, baru imannya akan semakin lama semakin muncul dan yakin, oh ini sudah benar sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan teladan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, maka iman percaya bahwa pembelaan Tuhan itu ada semakin besar. Kalau imannya ada, Tuhan disenangkan, Tuhan berkenan, maka ayat 31 mengatakan apa di sini? Dan ketika mereka sedang berdoa, bergoyanglah. Ketika mereka sedang berdoa, doanya belum selesai Bapak Ibu. Doanya belum selesai. Belum amin. Doanya belum amin, tapi Tuhan langsung merespon juga dengan luar biasa. Kenapa? Urutannya, cara responnya sudah benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu lihat, mereka memberitakan firman Allah dengan berani, dengan yakin, dengan antusias. Mereka melakukan kegiatannya, melakukan tugasnya. Mungkin tugas saudara hari-hari ini ada sebagai bapak, sebagai ayah yang bekerja, sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga, sebagai anak muda yang sehari-hari sedang kuliah atau sedang sekolah online, saudara melakukan tugas-tugas itu dengan antusias, dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan, Tuhan pasti bela saya. Tuhan pasti menyatakan mujizatnya dalam hidup saya. Tuhan pasti melakukan kesembuhan dalam kehidupan pribadi saya. Baik itu secara ekonomi, secara keuangan, secara rumah tangga, apapun aspek kehidupan saudara. Baru itu menunjukkan bagaimana iman saudara akan melampaui satu standar, artinya melompat iman, keyakinan iman saudara akan melompat pada saat itu. Dan terjadilah mujizat Tuhan. Saya berdoa Bapak Saudara dikasih Tuhan, kita menangkap benang merah dari apa yang Tuhan ajarkan dari teladan murid-murid pada waktu mereka mengalami tekanan dan ketakutan. Ingat baik-baik, ini kuncinya, berseru itu menjadi kunci. Berserunya bagaimana? Ya, dari dorongan apa? Kalau dorongannya panik, sudah pasti arahnya nanti akan berbeda. Arahnya tidak ke kamarnya Tuhan, gitu ya. Arahnya nanti larinya nanti ke tempat yang lain, ya. Bisa ke saudara, bisa ke keluarga. Nanti arahnya, oh ya ada teman ini. Oh ya ada gereja kan, bisa bantu. Oh itu nanti, ya itu nanti, ya. Tapi yang pertama pastikan berserunya itu arahnya benar, kemudian caranya juga benar, kemudian saudara bersyukur saudara punya Roh Kudus, saudara andalkan Roh Kudus, maka akan muncul damai sejahtera. Dan saya bisa berdoa dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Memuliakan Tuhan terlebih dahulu, kemudian setelah itu belum sampai amin pun, saudara akan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, keyakinan iman yang begitu tinggi, dan percaya pembelaan Tuhan nyata adanya, mujizat Tuhan pasti terjadi. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ini merupakan satu pengajaran singkat yang saya dapat sampaikan, dan saya juga kembali, saya merasakan sesuai janji saya di depan, kami merasakan bagaimana pembelaan Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini saya masih bekerja di
apa namanya di properti, dan memang kondisinya masih sangat berat, tetapi puji Tuhan, semua proyek-proyek yang Tuhan percayakan kepada saya pribadi di kantor, hasilnya tidak mengecewakan. Hasilnya tidak, bahkan menjadi, saya hari ini pegang 4 proyek, jadi menjadi tulang punggung daripada proyek-proyek yang lain yang di luar kota, di luar pulau, bahkan yang sedang mengalami penurunan. Dan semua bertanya-tanya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Jawaban saya sederhana, kita tidak mengandalkan manusia. Saya tidak mengandalkan manusia. Memang kita harus bekerja, memang kita harus berpikir. Tetapi prioritasnya yang mana dulu? Ya? Jangan otaknya dulu diperas untuk mengeluarkan ide-ide baru, jangan. Tapi kita datang kepada Tuhan dulu, memuliakan Tuhan dulu, baru minta ide-ide yang brilian, ide-ide yang cemerlang. Ya, apapun keadaan saudara. Ya. Saya diberi satu, ini baru beberapa bulan yang lalu, sejak PSBB, diberi satu ide baru lagi, bagaimana berbisnis online, dan saya bukan berbisnis online dalam hal yang biasa, cuma promo-promo di online, bukan. Tapi berinvestasi di dunia online. Dan itu ada cara-cara yang memang Tuhan bukakan, dan puji Tuhan sekarang sudah berjalan. Dan itu tidak bisa datang tiba-tiba pada saat kita hanya belajar dan membaca buku dan melihat berita-berita. Tapi kita bisa dapatkan itu kalau kita datang kepada Tuhan dan berseru dengan cara yang benar, maka Tuhan pasti memberikan pembelaannya kepada kita. Terus bangun keintiman, saat teduhnya jangan kendor. Ini hari-hari ini Tuhan sedang menuntut kita untuk punya yang namanya integritas. Integritas. Ya, jadi integritas itu apa? Jujur kepada Tuhan, komitmen tanpa ada yang melihat. Tanpa ada yang melihat, saudara tetap melakukan, tetap saat teduh, tetap baca firman, tetap beribadah, tetap sekalipun online, tetap saudara datang. Itu namanya integritas. Yang setuju dengan saya bahwa kita harus punya integritas, katakan amin, boleh lambaikan tangannya, boleh lambaikan tangannya, puji Tuhan. Jadi ada 3 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dan ini ayat terakhir, iya ayat terakhir, Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ini ada satu quote yang saudara bisa juga pelajari. Kasih setia dan pembelaan Tuhan selalu tersedia bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Ada 3 respon yang benar. Berseru kepada Tuhan. Saya tidak perlu jelaskan lagi berseru yang benar seperti apa. Tadi saudara-saudara sudah dapatkan inti sarinya. Prioritas kita memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, percaya pembelaan Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak-Ibu saudara semua. Dan yang merasa diberkati pada pagi hari ini boleh berikan jempolnya. Boleh 1, boleh 2. Silakan berikan jempolnya. Saya bisa melihat respon Bapak-Ibu. Puji Tuhan. Bapak-Ibu juga sudah merespon dengan benar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tutup dalam doa. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Dan setelah itu kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala Pak Pendeta Linton Sirait. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Menerima setelah mendengar firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih anugerah yang luar biasa. Kami mendapatkan pengajaran kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami memiliki respon yang benar di tengah-tengah pergumulan ini, Bapak Ibu, Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan membukakan kebenaran kepada kami supaya kami berseru dengan benar kepada Tuhan, dengan cara yang benar, dengan caranya Tuhan, sehingga sungguh Tuhan kami semakin mengerti bagaimana kami untuk juga memuliakan Tuhan dalam saat kami berseru kepada Tuhan, memprioritaskan kepentingan Tuhan, dan yang ketiga kami belajar bagaimana kami semakin hari kami percaya pembelaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu yang penyatakan pagi hari ini, berkat-Mu berlimpah buat jemaat di GPI DTC Tuhan, dan terus Kau berikan kegairahan, keberanian, sukacita, dan sejahtera, bahkan mujizat-Mu Kau nyatakan dalam setiap aspek kehidupan jemaat yang hari-hari ini sedang mungkin ada yang dalam tekanan, mungkin ada dalam keadaan yang sulit, Tuhan Engkau campur tangan, Engkau nyatakan kuasa, bahkan ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, dan Kau berkati setiap pengerja tim media online yang sudah berjerilah untuk menjadi saluran berkat di mana mereka melayani. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, segala hormat, kemuliaan tetap kami kembalikan kepada-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Amin.
angkat tanganmu, saudara-saudara. Arahkan hatimu, biarlah hari ini engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Urapan Tuhan turun atas saudara-saudara. Dalam nama Yesus, kita rohnya menyala-nyala. Menyala-nyala hari-hari ini dan seterusnya. Engkau dipakai oleh Tuhan dan jadi saluran berkat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih kau berkati hambamu Pak Edwin. Berkati jemaat yang digembalakannya juga di Lenteng Agung. Terima kasih Bapa, berkatmu atas keluarganya, atas pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput orang-orang kudusnya di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya kita akan bersama-sama dengan dia. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin.